Latihan sumatif soalan 9. Okey, raja di sebelah ni menunjukkan lengkung. Okey, lengkung biru dengan lengkung pink. Okey. Okey, kita tengok. Okey, pertama, dia suruh cari koordinat bagi titik P. Okey, murid-murid, jangan confuse, jangan risau. Okey, bila dua garis ataupun satu garis, satu lengkung bersilang. Okey, bila bersilang, mesti kita menggunakan serentak. Silang serentak. Jadi, kita menggunakan persamaan serentak. Jadi, daripada persamaan yang pertama tu. Okey, kita keluarkan dulu. Okey, 3Y sama dengan 18 tambah 2X. Kita nak cari P kan? Sebab P adalah titik persilangan. Okey, cikgu nak buat macam mana? Cikgu nak jadikan X sebagai subjek lah. Okey, cikgu nak jadi X sebagai subjek. Okey, tak apa. Cikgu keluarkan dulu persamaan. Okey, sini pula 4X sama dengan 4 tolak Y kuasa 2. Jadi, apa-apa hal, kita buat label dulu. Persamaan 1, persamaan 2. Jadi cikgu nak jadikan X sebagai subjek lah kononnya daripada persamaan pertama lah. Okey. Jadi dari satu, okay, dari satu ya cikgu buat. Cikgu nak cari X sebagai subjek. 3Y tolak 18 sama dengan 2X. Jadi 3Y tolak 18 per 2 sama dengan X. Okey, ini menjadi persamaan ketiga cikgu. Okey, jadi 3 gantikan dalam 2. 3 kita gantikan dalam 2. Okey, dengan berhati-hati. 3 dalam 2 bererti 4. Darab X kita 3Y tolak 18 per 2 sama dengan 4 tolak Y square. Hati-hati. Okey, 4. Okey, cikgu ambil highlight sekejap. Okey, maksudnya 4 dengan 2 kita boleh simplify. Boleh ringkaskan. Okey, bila ringkaskan cikgu akan dapat 2. 3Y tolak 18 sama dengan 4 tolak Y square. 6Y tolak 36 sama dengan 4 tolak Y square. Cikgu jadikan general form. Bawa semua ke kiri. Y square. Okey, tambah 6Y. Negatif 36 tolak 4 jadi negatif 40 sama dengan 0. Jadi di sini cikgu boleh faktor. Okey, kita faktor. Bila faktor masuk dalam kalkulator lah EQN, cikgu akan dapat Y sama dengan Y sama dengan 4 atau Y sama dengan negatif 10. Jadi hati-hati masuk dalam kalkulator, Y tolak 4, Y tambah 10. Yeay, okay. Belum berjaya lagi tau. Sekarang P, kita tengok P. P ni di bahagian nak cari Y. Okey, dekat sini P kawasannya positif. Positif ya. Bila positif, kita pilih yang positif lah. Y sama dengan 4. Jadi bila Y sama dengan 4, cikgu gantikan dalam, okey, gantikan dalam 3 lah, nak cari X dalam 3. Jadi cikgu dapat 3 ni Y 4 tolak 18 per 2 sama dengan X, bermaksud cikgu dapat X sama dengan negatif 3. Yes, oleh itu cikgu dapatlah titik P sama dengan negatif 3. 4. Yeay. Okey. Seterusnya, hitung luas rantau belorek untuk A. Okey. Cikgu padam dulu tau. Okey. Yang ini, okay, kita berjaya. Good untuk A. Jadi, kita tengok macam mana nak cari luas rantau belorek A. Okey. Cikgu padam. Okey, kita tulis balik maklumat tadi. Kita dapat P tadi berapa? Okey, kita dapat P tadi negatif 3, 4. Jadi, bererti dekat sini adalah 4. Dekat sini negatif 3. Okey, jadi untuk mendapat soalan, untuk menjawab soalan B, hitung luas kawasan belorek A. Kita tengok A tu sebenarnya, okey, cikgu nak cari begini. Okey, nak cari A. Mudah ke susah ni? Okey. Kalau nak cari A, cikgu tengok apa lagi maklumat yang boleh cikgu selesaikan dekat sini. Okey. Cikgu nak cari titik kat sini. Persilangan Y. Cikgu cari persilangan Y dulu. Nak tahu apa titik dia. Dan cikgu nak cari persilangan Y juga untuk warna pink. Okey. Ingat eh, bila persilangan Y. Okey. Oh, terpergi ke sana.
Okey. Mencari persilangan Y. Persilangan Y. Okey. Pertama sekali pada pada persamaan 3Y sama dengan 18 tambah 2X. Ingat, bila persilangan Y, X sama dengan kosong. Jadi cikgu kosongkanlah X. 18 tambah ni kosong. Jadi 3Y sama dengan 18. Ni Y sama dengan 6. Okey, ini untuk 3Y. Okey, jadi kat sini adalah 6. Macam tu. Jadi untuk persamaan yang kedua pula. Bila 4x sama dengan 4 tolak y square. Siapa yang kosong tadi? X. Okey, kosong. Jadi 4 tolak y square. Jadi y square sama dengan 4. Jadi y sama dengan 2 atau negatif 2. Tetapi nilai y kat sini positif 2. Kita pilih 2. Oleh itu, y sama dengan 2. Okey, kita dah dapat 2, 6. Jadi kita dah letak 2, 6. Okey. Seterusnya, kalau kita nak cari luas rantau A, okey, tengok luas rantau A tu cikgu buat garisan eh. Okey, sebenarnya dia terbahagi kepada dua. Cikgu bahagi kepada dua. Jadi satu bahagian ni yang cikgu merahkan ni, dia di bawah graf warna pink. Okey, lepas tu yang warna biru tu pula, okey, yang warna biru tu pula, ia di bawah graf garis lurus biru. Jadi kita ada dua area yang berbeza, area merah dengan biru. Okey, jadi di situ disebabkan nak mencari area di paksi Y, jadi persamaan kita mesti X sebagai subjek. Jadi cikgu tukar dulu X sebagai subjek. Okey. Cikgu bahagi dulu. Okey. Jadikan X sebagai subjek. Okey. X sebagai sebutan. Okey. Jadi, cikgu keluarkan yang pertama dulu. 3Y sama dengan 18 tambah 2X. Jadi, 3Y tolak 18 per 2 sama dengan X. Okey, dah selesai. Okey, lagi satu. Ini yang biru tau. Okey, yang pink pula. Okey, 4X tolak 4 tolak Y square. Sorry, sama dengan. Tu. Sekejap, cikgu padam. Nanti keliru pula. Okey, tulis balik. Maksudnya 4x sama dengan 4 tolak y square. Kita cari x sebagai subjek. X sama dengan 4 tolak y square dibuat by 4. Okey, jadi cikgu labelkan takut lupa. Ini persamaan yang biru. Okey, ini adalah persamaan lengkung yang pink. Ini pink. Okey, jadi seterusnya kita nak cari area di bawah graf merah dengan biru. Jadi cikgu divide kan. Okey. Okey, cikgu cari graf yang ini dulu. 4y square. Maksud cikgu cari yang warna pink dulu ataupun yang warna merah. Okey, di mana? Okey, luas. Jadi okey, di antara 2 hingga 4. Okey. Daripada 2 hingga 4, persamaan yang merah ni tadi, yang ni lah. Okey. 4 tolak y square per 4. Lepas tu cikgu tambahkan dengan yang di bawah biru ni. Biru tu 4 hingga 6 pula. 4 hingga 6. Okey, 3y tolak 18 per 2. Haa, begitu. Okey, disebabkan bila kita tengok, okey, sebelum ni kita kena tahu apabila area di dalam kuadran yang kedua dia negatif. Jadi kena hati-hatilah, kita sentiasa moduluskan dia lah. Okey, cikgu letak sini. Kena sentiasa moduluskanlah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita integrate berhati-hati di mana kat sini kita akan dapat kejap, cikgu nak ringkaskan dulu. Takut nanti kamu keliru. Cikgu ringkaskan dulu. Integrate 4, 2. Kat sini 1. Y 2 per 4. Okey. Lepas tu tambahkan dengan sini. Cikgu dapat 3Y per 2. Integrate 4, 6. 18 bagi 2, 9. Okey, jadi di sini okey, cikgu moduluskan balik. Okey, bila kat sini baru senang kita nak
Kamir kan. Okey. Okey, satu cikgu akan dapat y tolak y3, 3 darab 4, 12, 2 hingga 4. Tambahkan dengan sini pula 3y2, 2 darab 2, 4 tolak 9. Y tutup balik, ini adalah 4 hingga 6. Oi, terpergi ke sana pula. Sorry eh. Okey, seterusnya. Ha, cikgu tetap nak letak modulus ni, takut nanti lupa. Okey. Kena positifkan kan? Okey, lepas tu gantikan dengan berhati-hati lah. Ha, ni panjang lah sikit. Dia double. Okey, di mana sini adalah okey, 4 kuasa 2 tolak 4 kuasa 3 per 12. Tutup balik. Tolakkan dengan okey, 2. Oh, sorry. Tak ada kuasa 2. Ni cikgu merepet. Okey. Okey, 2. Lepas tu tolak 2 kuasa 3 per 12. Tutup balik. Ah, baru selesai 1. Lepas tu tambah pula dengan kita gantikan 6. 3, 6 kuasa 2 per 4. Tolak 9 ganti dengan 6. Tutup balik, tolak dengan 3, 4 kuasa 2 per 4. Tolak 9 darab 4. Tutup balik bracket. Punyalah complicatednya. Jadi cikgu, ni sentiasa modulus eh. Okey. Okey, seterusnya, tolong kira dengan berhati-hati guna kalkulator tu. Okey, jadi kat sini kita akan dapat, sepatutnya murid-murid akan dapat 17 per 3 unit kuasa 3. Yeay. Punyalah panjang soalan ni. Okey, jadi kat sini dengan bangganya, good. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang terakhir, iaitu cari isi padu janaan. Jadi cikgu padam pula yang ini. Okey, kalau pasti X, dia punya formula adalah okey, formula isi padu adalah isi padu adalah pi di mana y square kalau paksi x. Jadi persamaan ini jadikan y square sebagai subjek di mana 4 tolak 4x. Okey, tapi kita nak dapatkan yang b di antara 0 hingga negatif 3. Jadi pi 0 hingga negatif 3 y square kita tadi 4 tolak 4x. Okey, jadi hati-hati kita kamerkan. Cikgu akan dapat 4x tolak 4x 2 per 2, tutup balik 0 hingga negatif 3. Jadi kat sini cikgu dapat 4x, negatif 4 bagi 2, negatif 2x square, 0 hingga negatif 3. Okey, jadi di sini kita gantikan berhati-hatilah. Okey, di mana kita gantikan negatif 3 dulu. 4 darab negatif 3, tolak 2, negatif 3, kuasa 2, tutup balik. Lepas tu ganti pula dengan 0, 4 darab 0, tolak 2, 0, kuasa 2, tutup balik. Ha. Macam ni. Jadi punyalah panjang, tak cukup nafas. Okey, jadi kat sini cikgu sambung sini di mana pi, jadi kita akan dapat dalam tu adalah 30. Jadi kita dapat isi padu 30 pi unit. Unit kuasa 3. Okey. Okey, dengan berjayanya kita melengkapkan soalan 9C.